Ini yang versi 2017 ya. Karena puisi aslinya dibuat pas saya lahir 1988. Oke, meditasi membaca timeline. Smartphone membuat aku jadi pribadi sendiri. Aku terpisah dari orang-orang yang bekerja membangun dunia. Dengan pukul palu, peluh, dan tenaga, aku merasa lebih eksis karena memiliki kuota dan mampu membeli. Aku merasa plus dan tak rendah diri, lebih dari yang lain, biarpun tak menindakan apa-apa. Aku bisa membuat alasan. Aku jadi lebih pintar berargumentasi dan diskusi panjang lebar 4 paragraf di kolom komentar Facebook dan Instagram, biarpun tidak menindakan apa-apa. Aku kenal penyair-penyair besar dan merasa lebih berarti. Aku angguk-angguk saja, ngantuk, mengagumi para selegram besar. Pikiranku meloncat-loncat, mencekal tombol-tombol dengan caption yang tulus, lalu merasa lain dari yang kemarin dan lebih ilmiah. Dan lebih ilmiah dari yang 212. Biarpun tidak menindakan apa-apa dan tak berani menolak perintah, apalagi pemerintah. Smartphone membuat tanganku tak kotor. Aku merasa takut kotor dan disebut tukang. Biarpun aku ini sama saja dengan kalian yang bekerja menggali jalan-jalan untuk telepon, yang bekerja dengan pukul, palu, peluh, dan tenaga, mendirikan gedung-gedung bagus dan kantor-kantor startup. Smartphone-smartphone mendudukan aku di tempat yang tak boleh diganggu. Saudara-saudara, bangunkan aku. Terima kasih.